Oke kawan, jumpa lagi di channel saya. Kawan, atas permintaan dari beberapa kawan kemarin mengenai lanjutan dari part yang pertama, kalau kawan belum tahu part yang pertama silakan lihat link. Oke. Lalu kawan, kalau misalnya sudah tahu yang link pertama, kawan, ini ada masukan dari kawan-kawan yang lain. Bagaimana sih, sudah dikasih tahu harganya tapi belum dikasih tahu cara pemakaiannya. Baik kawan, untuk yang kali kedua ini saya akan membahas yang ini dulu kawan. Sebelumnya memang ada yang ini kawan, tapi ini nanti saya jadikan part ketiga aja. Yang sekarang saya bahas yang ini dulu kawan. Oke, ini cara pakainya bagaimana sekarang saya tunjukkan. Tapi kawan, sebelumnya harus dulu punya mesinnya kawan. Kalau tidak punya mesinnya ya nggak bisa pakai ini, sama aja bohong kawan. Ya, oke. Oke kawan, saya langsung menuju ke cara pemakaiannya kawan ya. Kawan di sini lihat, di sini ada ukuran, ada level-levelnya kawan. Ya, oke kawan ya. Ini kita buka dulu kawan. Oke, kita cukup putar gini doang. Kawan isi dengan sampo mobil atau yang sejenisnya ya kawan ya, sampai dengan ketinggian segini kawan, cukup. Oke, ini saya akan lakukan pengisian. Oke kawan, apa kelihatan? Oke ya, cukup segitu aja kawan. Lalu kawan campurkan air sampai segini kawan. Oke. Oke kawan ya, cukup ya. Kelihatan ya. Kembali langsung di masukkan seperti ini. Dikunci. Oke. Lalu di gunnya, kawan lihat sendiri gunnya, kita tinggal masukkan begini kawan. Oke, lalu diputar. Oke, sorry. Ya, begini kawan ya, kalau terjadi ya. Nah, pada percobaan kali ini kawan, bagi kawan yang belum pernah lihat part pertama kita mencoba pada modelnya itu pakai 600 cc, motor 600 cc kawan. Oke, nah, pada kali ini kita akan mencoba pada model part kedua ini kita akan mencoba pada motor 553 cc ya kawan ya, bentuk 553 cc ya kawan ya, itu masing moge. Oke kawan ya. Oke, kita lanjutkan ke pengerjaan. Oke kawan, akan kita langsung mulai. Nah, ini motor 553 cc nya kawan ya, kan bisa kawan lihat sendiri. Saya akan langsung melakukan penyucian kawan. Oke kawan, ini kita coba dari belakang ya. Ini bentuk rodanya sebesar itu ya kawan ya, bisa dilihat. Oke ya, ini saya akan melakukan namanya dengan penyabunan ya kawan ya. Oke, atau dikasih sabun. Oke kawan, coba kawan lihat ini busanya ya kawan ya, kita lakukan penyucian ya, maksud saya melakukan penyabunan dulu ya kawan ya. Oke, akan kita mulai ya kawan ya. Kita ambil dari roda paling belakang dulu kawan, dilihat ya kawan. Ini cuma contoh penyabunan aja kawan ya. Nah, ada yang sedikit ketinggalan kawan, yang penjelasan saya ketinggalan nih. Ini di sini ada, kita ada bisa kecilin bisa besarin ya kawan ya, maksudnya dia punya volume untuk naik ke atas ya, punya samponya nih kawan. Jadi kita pakai yang di tengah aja kawan ya. Oke ya, lanjut. Oke kawan, langsung kita mulai dengan motor 553 cc. Enging eng. Hold up, wait a minute, something ain't right. Nih kawan, contohnya kawan. Ini contoh penyabunannya doang kawan, ya saya tahu.
Oke. Oke, sekian kawan. Jika kawan menyukai konten ini, silakan like and share. Jika kawan ada komen, silakan tinggalkan catatan di kolom bawah ini. Selalu sehat kawan, dan terima kasih.